Air batin. Ibu, maaf air batin bu. Air batin ya. Mas ya sama ibu. Mas ya sama ibu. Jangan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi di jam. Oh, di jam. Salam. 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 Iya, barang ke Cengkareng itu kurang dari 1 jam. Oh, biasanya 2 jam. Sampai pernah 2 jam ya. Pernah 2 jam ya. Baru aja ngomong kaget juga. 99,2% masyarakat kita sudah punya antibodi dan dicek kita hanya 7.000 rata-rata. Pagi siang hari ini saya ke tamuan Pak Prabowo dan Mas Didit dalam rangka silaturahmi di hari yang fitri ini, di hari raya Idul Fitri ini, dan tadi kami banyak berbincang-bincang, tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, hal yang ringan-ringan semuanya yang kita bicarakan. Saya rasa yang paling penting sudah saling silaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan. Yang paling penting itu. Terima kasih. Pak, tadi makan opor Pak sama Pak Prabowo. Dan juga makan opor bersama-sama. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya hari ini mendapat kehormatan besar, saya diterima beliau. Pada hari Idul Fitri memang sudah tradisi kami ya, hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada Presiden kita, dan saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini. Juga tadi Ibu Riana, kemudian Mas Kaisang menerima kami, dan saya dan Mas Didit, kemudian kita ya berbincang-bincang secara ringan. Kita sama-sama cocok tinggal di Bogor. Dan ya saya kira intinya itu. Tadi juga selain itu Pak ya, saya tadi makan bakso dan tempe bacem, opornya ada 2 macam Pak opornya tadi. Saya kira itu rekan-rekan ya. Jadi terima kasih Bapak Presiden karena menerima kami, kehormatan besar, dan kami optimis menghadapi tahun yang akan datang ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.